Bahagianya melihat Abang El begitu menggemaskan, guys. Abang beserta Papa dan Bunda lagi asik. Abang digoda oleh putra dari Van dan sahabat dari Leslar, guys. Tuh Abang, Masya Allah, Tabarakallah. Rizky Wilar ketemu sama fan-nya di Saudi Arabia, di Mekah, guys. Gimana menurut kalian, seru kagak? Ya, bikin kita demen, bikin kita semua seneng. Melihat Abang pun udah tambah pinter. Dan tentunya Abang sudah gak sabar, pingin berlari-lari tuh saat digendong Bunda. Abang maunya turun tuh, guys. Tuh lihat gimana menurut kalian, seru kagak? Cidukan Leslar di hari ini saat dia hotel, yang langsung pemandangannya adalah Makkatul Mukarramah, yakni Kiblatullah tentunya. Seru dan kangen, semoga kalian juga dipermudah untuk menunaikan ibadah umroh seperti mereka Leslar. Nih, pelan-pelan. Kasuman menanya aja lah anaknya. Kalau anaknya si Mati gimana? Kasuman ya? Waduh. Gak ada ekspres yang depan asem nih. Kita mau macet kita sini nih. Ketemu bila sama Abang Mati. Wah, ikut sholat terus. harus digendongin nih. Itu siapa tuh? Bisa apa tuh? Liatin gue, guys. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, mudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat Amba Rekoval yang insya Allah ingin menunaikan ibadah menyempurnakan separuh agamanya ya Allah, ingin menikah, mudahkanlah kabulnya, lancarkanlah segala urusannya, amin. Jadikanlah jodohnya jadi orang yang tepat baginya, jadi orang yang bisa saling mengisi, bisa bersama-sama berada di jalan-Mu ya Allah. Amin. Permudahkanlah segala urusan baiknya ya Allah. Amin, amin. Bu-ibu ya, bring banget ya mau foto sama Bilar. Bapak-bapak juga. Sudah gerak ya. Satu, dua. Fotografer profesional. Bu-ibu ya, bring banget ya mau foto sama Bilar. Bapak-bapak juga.
pegang kopi. Oh iya, sebaik-baik dia kelihatan. Nah, iya, iya. Abang, Abang Patik. Abang Patik. Abang Patik. Gila, Mbak. Coba lihat. Sini. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Dia berontak. Dia berontak. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Dia berontak. Dia berontak. Deal. Lagi sama Hujan ya? Deal. Deal ya? Alhamdulillah deal. Pulang gak tadi ya? Jangan dong. Masa dia mau pulang? Emang gampang buatnya? Buatnya gampang sih. Lagi ya? Nanti ya? Nanti mikir lagi ya? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.